Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, what's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin GTA DYOM Elite kembali lagi ya kawan-kawan. Alright, dan sekarang kita bakal lanjutin lagi misinya. Sekarang di map itu ada yang namanya CP ya, Cesar Pierpanto ini ya. Oke, langsung saja kita bakal menuju ke sana. Ini kemarin dia nelpon ya di akhir video itu ya kawan-kawan, karena apa ya kemarin ya, isinya pokoknya Cesarnya itu khawatir kayaknya deh, seingat gua ya. Ini jauh apa enggak sih? Jauh apa enggak? Kita coba lihat dulu. Oh, enggak jauh ya. Oke, mungkin 1 jam di jam GTA San Andreas ya. Oke, kita bakal menuju sana dulu. Apakah ya si Cesar ini udah mengirimkan sepupu dia kemarin tuh ya untuk menjaga atau mengawal si Ucok ya, atau Cesar Pierpanto-nya juga ikut gitu ya. Oke, kita bakal lihat saja misinya bagaimana, bikin penasaran ini ya. Alright. Oke, kita udah sampai di sini. Dia ada CP-nya, tulisan CP, CP, CP. Oke. Kita lepasin dulu jetpack-nya di sebelah sini dan kita bakal ke sana ya. Oke. Oke, King in Eclipse. Oke, ini dia Cesar Pierpanto-nya sama si adiknya Ucok ini ya. Hey Carl. Hi Carl. How you doing, sis? Apa kabarmu, sis? Gitu ya. This ain't over, man. I did this to take care of my woman, but now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that Big Willie bullshit and you gonna get shrimp. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs Tenpenny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Yay. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week, Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Okay. Langsung ada nelpon. Why don't you call me? Well, I was just about to call you, but Catalina lagi nih yang nelpon. No, no. If you just let me. Kenapa langsung marah-marah kayak gitu, anjir? We got places to run. Look, I'm in the middle of some shit, right? Catalina itu tanda C-nya. Oke, ternyata cuma berbincang-bincang doang sama si Cesar Pierpanto-nya ya. Oke, dan kita disuruh ke Catalina. Jauh kali. Jauh banget ini ya. Kesana, iya pakai motor aja lah kita ya. Oke, ternyata ini. Aduh, udah maksa si Catalina ini ya. Udah maksa nyuruh langsung kesana gitu kan. Yaudah deh, kita langsung kesana ya. Mumpung si Ucok nggak ada misi lainnya lagi, ya udah. Oke, di sini dia, kita udah sampai di hutan mana ini ya kawan-kawan. Tiba-tiba di hutan terus ada, bisa nge-save kita di sini ya. Oke, kayaknya pernah ya, gue kayak pernah gitu loh kesini nih. Oke, coba kita lihat first base. Oh, ini tempat pertama ya. Pertama kayak base itu perkumpulan gitulah ya. Oke. Hey baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. Oh baby, I'm sorry. Katanya kan. Terus mana Catalinanya ini? Baby, you know maybe I was a little harsh. Please forgive. Come on, baby. Ayolah. Shit. Tuh pintunya, shit. Kayaknya nggak ada nih. Gak ada seseorang nih. Come on, baby. Gimana ini? Don't be mad. Catalinanya tiba-tiba dari belakang nodongin pisau. Gaya. Gimana nih? Halo? Kok nggak ada gitu kan? Pergilah cok, cari di lain lah cok. Aduh, oke, kita keliling-keliling dulu. Siapa tahu dia di bawah tanah.
Ada ruang bawah tanah ya ternyata, nggak tahu juga. Baby, without you there is no Carl Johnson. Nggak ada gitu damn, kan. Damn, man. Shit. Nggak ada ya? Now where is this stupid bitch? Who's the bitch now? Waduh, langsung dihajar. Ditodongin langsung. Tiba-tiba Ucok so tadi kan. What was that? Ucok kan ngata-ngatain, tiba-tiba langsung datang. Please anjir. Please forgive me, baby. Baru sekali dikata-katain. Just don't fucking shoot me, please. Ya ilah, Ucok ini masih mau sorry? Aja ya. Huh? How you going to prove yourself? Aduh, si Ucok ini jangan mau lah gitu now, kan. Baby. Kasar banget anjir, nodongin senjata so itu. Rough, baby. Keep talking. Yeah. Yeah, and I'll take you to rob banks and shit. Oh, okay. You know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'ma treat you right, baby. Shit. Aduh. Just, come on, just please don't shoot Carl, me. I think I love you. Yeah. Yeah. Shit, that's great. Cool. Ya, suka juga ternyata keteliranya sama si Ucok. Iya. Shit, all that. Ucok langsung salah tingkah aja. Shit, baby. Ayo kita merampok, baby. Hey, gitu ya. Ya. Stupid. Do you forget already? Jalan-jalannya mereka ini merampok. The liquor store and blueberry. With the betting shop. Jalan-jalan mereka ini merampok ya. Kita paling dekat ke sini aja lah ya. Enggak, di sini dekat nih. Okay, langsung masuk well, ke telinga. Do a real ya, chill. No crazy psycho Ucok, shit, baby. Sama berdua ya. Si Ucok ini mau aja juga. Kita ikutin baby, jalan aja lah ya. Kayaknya kita bisa tembus ke sana. Oke, okay, aduh gua bingung juga Ucok ini kenapa mau gitu loh sama si Katelina. Katelina kampret ini. Oke, okay. Ngegas baik ya mobil ini. Kecepatannya langsung naik anjir. Alright, kita kesini dulu. Ini kok ada mobil nutupin markernya, gimana ini boy? Ya ilah. Inside track itu, apakah itu? What you been drink? Oh bukan ya, kita disuruh pakai mobilnya apa sih? Oh enggak, ada orang anjir. Oke, okay, again. You wanna rob a betting shop? Lu mau ngerampok ini toko katanya. Satchel charges. What the hell did you get there? Dia bawa bom lagi anjir. Get inside. Oke, kita harus masuk dulu katanya kan. Terus apa lagi tadi? Oke. Oke, buka katanya. Awas ini perampok. Aduh, oke. Alarmnya bunyi ya kan. Stupid bitch. Oke, ambil cok. Ya ila dibunuh. Now I kill you. Eat my shit. Mana? Mana sih? Throw. Oke. Okay. Stop playing with your balls throw. And hurry up. Throw. Throw. Oke. Okay. Mana lagi sih? Oke, okay, kita oke. Okay. Mana lagi? Semuanya sini udah. Sip. Ngeledakinya gimana, Pak? Oke, okay, kita udah letakin di semuanya dan gua mati. Jadi gua harus gimana? Oke, kita udah berada di dalam sini lagi dan kita udah gua ulang tadi ya, kawan-kawan. Oke, dan kita ini kita harus ngebumi mana gitu loh. Gua bingung ya. Oke, alarmnya bunyi gitu kan. Mana nih? Oke. Okay. Throw for long. Ya mana gitu loh. Throw. Oke, kita lempar ke arah mana gitu kan. Kalau kalah Katelina, mati Katelina jangan. Mungkin di sini dah. Nah, kita pencet ya. Nih, udah. Gak ada yang terjadi, Pak. Pintunya ini mungkin. Oke, kita jauh dulu. Oke, benar sekali. Alright, kita sekarang kayaknya ngebom brankas ini. Oke, kita keluar dulu, kita bom. Oke, ternyata Ucok kena. Oke, kita bom lagi. Dan kita keluar lagi, jauh-jauh. Oke, uangnya
keluar ya, uang udah kebuka maksudnya. Aduh, uang keluar. Uang udah kebuka langsung aja. Oke, ketelina dapat uangnya, kita ketelina. Waduh, langsung suka sih ketelina ya kan. Alright, kita langsung lari lagi dari polisi lagi ya, kambing. Aduh, bintang 4 lagi. Bintang 4. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Aduh, kita harus ngecat mobil kita dulu biar enggak kelihatan ini ya. Lewat mana ya? Oh, ikutin jalan. Aduh, salah ketik. Ikutin jalan. Wanjir. Waduh, untuk mobilnya. Tahan. Ini kita terus belok kanan. Oke. Pokoknya bila ada belok mana tadi lupa. Belok kanan. Oke, kebakar lu ya. Mampus lu. Mampus kau. Enggak bisa ngajar gua kan. Terus kita ini belok kiri enggak sih? Belok kiri. Oke, benar. Belok kiri kita ke sini ya kan. Semoga enggak ada yang ngajar ya ini polisinya. Semoga enggak ada yang di depan aja lah ya. Kalau ada yang di depan ini sulit gitu loh, dihalangin. Kelewatan. Kelewatan, harusnya belok di tadi, woi. Waduh. Untung enggak ada yang ngikutin. Oh, tuh ada helikopter. Tidak. Kita langsung cek mobilnya ya. Ini by the way, di awal tadi warna mobilnya abu-abu ya, sekarang warnanya pink gitu. Oke, kita lihat map terus. Kita harus mengontrol map terus ya. Karena gue takutnya kayak tadi, boy. Salah belok. Ayo lah. Please lah ya. Wih. Ini kok orang ngalangin juga dah. Please lah ya. Astaga. Lu gua bagi deh nanti duitnya. Aduh, jangan ngalangin lah ya. Oke, kita. Oh, yes, akhirnya kita selamat. Ganti warna mobil langsung hilang polisinya. Aduh, it's magic polisinya ada di depan. Oke, kita tunggu di sini dulu. Ada polisinya lagi anjir. Oke, udah hilang. Oke, jangan sampai kita ngedabrak polisinya. Oke, santai. Oke, kita harus balik kanan lagi dan balik lagi ke base-nya ya. Oke, dan mereka ini kenapa gitu loh? Ucok ini tahu aja psikopat sih. Itu Katelinanya ya, tetap aja juga dibarengin gitu kan. Tetap aja mau juga bareng jalan anjir. Ucok. Oke, kita jalan sini. Oke, ini kita harus tetap terus melihat map yang berada di kiri bawah ya, biar nggak kelewatan ini. Oke, ini kayaknya warnanya nggak beda jauh dari tadi ya, kawan-kawan. Malah polisinya nggak lihat lagi. Ini kayaknya kita harus belok kiri dah. Oke, benar, kita belok kiri, langsung aja naik lah ya. Oke, kayaknya bisa deh. Oke, gasken naik lagi nih. Mobilnya gini kan mantap ini, mobil Katelina ini buat lari-lari ya. Udah didesain untuk mencuri. Ya, ilah, nggak kuat tuh. Harus dari jauh ini, ambil ancang-ancang dulu gitu ya. Oke. Oh, ambil ancang-ancang, boy, langsung naik. Oh, kan bisa. Bisa kalau dari jauh. Nah, sip. Terus ke sini. Alright. Kita sampai dan ada mobil lagi. Press me, Carl Johnson. Here's your gut, big man. Alright, mantap kan si Ucok gitu. Aduh, mantap. Wah, dapat $2,000 kita, boy. Nice. Kita bakal nge-save ini dulu ya. Oke, kawan-kawan, kita save dulu sebentar. Oke, kawan-kawan, segitu dulu video pada hari ini. Itu dia perjalanan Ucok bersama Katelina lagi ya. Dan mungkin episode selanjutnya bakal jalan lagi sama Katelina. Oh, ada telepon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Rizky Rahman.